Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ketemu lagi sama Bu Hanik di pagi yang cerah ini di Sentra Seni. Nah, anak-anakku yang manis, sebelum kegiatan ini kita mulai, ayo kita lebih semangat lagi. Ayo kita bacakan yel-yel TK Muslimat. Anak-anak pasti belum bisa kan? Ayo kita tirukan bersama-sama. Coba ya. 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Aku pasti bisa. Semangat. Bisa kan? Nah, seperti itu. Nanti kalian coba ditirukan seperti Bu Hani. Oke. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitil kiram ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani ila Syekh Hasim Asari ila muassasah ta'limiyah Kebon Sari wa asatadzatina wa talamidina wa walidina al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Nah, setelah itu kita berdoa mau belajar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekali lagi anak-anak, kita baca sholawat naria dengan lagu supaya anak-anak cepat hafal ya. Ayo bersama-sama ditirukan ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqdo bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adati kulli ma'lumillak. Saya anak-anak, untuk yang yel-yel tadi, kemudian Fatihah, doa mau belajar dan pembacaan selawat naria, kalian baca setiap hari ya sayang ya, supaya lebih hafal dan lebih jelas lagi. Oke anak-anak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, ketemu lagi sama Bu Ani di minggu ke-12 ini. Nah, anak-anak, hari ini Bu Ani akan mengajak kalian membaca doanya niat wudu dan artinya. Kalau di kelas A kemarin sama Bu Guru diajari membaca doanya niat wudu saja, sekarang di kelas B kalian membaca doa niat wudu beserta artinya. Siap anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Doa niat wudu. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghori fardhillahi ta'ala. Artinya, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca doa niat wudu dan artinya tadi, kalian voice note dan kalian kirimkan ke grup kalian masing-masing. Terima kasih. Nah, anak-anak, untuk materi yang kedua hari ini, anak-anak, kalian buka LKS halaman 26. Nah, di situ kalian sama Bu Guru diajak menirukan gerakan pantomim atau menirukan suara-suara. Di sini yang nomor satu, kalian tirukan suaranya derum sepeda motor. Ya, coba rum, 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 rum. Bisa kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian tirukan gerakan menyapu dan bunyinya srek, srek, srek itu ya. Untuk yang ketiga adalah gerakan tepuk tangan. Boleh dua kali. Nah, untuk yang keempat, kalian tirukan gerakan ibu guru sedang berjalan dan memakai sepatu. Tok, 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 tok. Bisa? Nah, setelah itu, gerakan-gerakan tadi kalian tulis di atasnya, ya. Ingat anak-anak, kalian tulis di atasnya suara-suara tersebut. Oke anak-anak. Nah, anak-anak, untuk materi yang ketiga hari ini, kalian buka halaman 29. Di sini perintahnya coba lengkapi gambar tas sekolah di bawah ini ya, dengan bagian lainnya agar utuh seperti contoh. Lalu warnailah dengan warna kesukaanmu. Bisa ya? Setelah itu kalian tebali tulisan di bawah ini. Bisa ya? Ingat, kalian tebali tulisan di bawah ini. Oke. Nah, anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin, tugas kalian hari ini telah selesai. Ingat anak-anak, tugas yang pertama adalah membaca niat wudu dan artinya. Nanti kalian voice note, kemudian kalian kirimkan ke grup kalian masing-masing. Ingat ya, kalian kirimkan ke grup kalian masing-masing. Yang kedua, tugasnya adalah apa? Pantomim, menirukan suara-suara dan setelah itu kalian tulis di atasnya. Untuk yang kedua, itu kalian video ya. Kalian video, kalian kirimkan ke grup kalian masing-masing. Untuk yang ketiga adalah melengkapi gambar tas dan kalian warna sebagus mungkin sesuai dengan warna kesukaan kalian. Setelah itu kalian foto dan kalian kirimkan ke link. Ingat ya, kalian kirimkan ke link. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anakku yang manis, tugas hari ini di sentra bermain peran bersama Bu Hani telah selesai. Anak-anak jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke anak-anak. Nah sekarang mari kita berdoa bersama-sama, doa selesai kegiatan ya, dan doa keluar rumah. Oke, ayo anak-anak sikap manis. Coba. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Nah, sekarang doa keluar rumah. Ayo. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Artinya, dengan nama Allah, aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.